Keputusan Presiden tentang pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU telah resmi diteken Presiden Joko Widodo. Hal ini menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah memutuskan Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila. Telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.